Oke bro, ini cendet jantan mas bro, teman-teman. Meskipun tidak ada pelis-pelisnya, jangan takut untuk pelet ya teman-teman. Karena ini udah full ekor, ini hitamnya di leher sudah tumbuh. Pastinya nantinya bakal jadi sembur teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau pelihara cendet seperti ini tidak ada pelipisnya, jangan takut untuk kedepannya jadi peles ya teman-teman. Tetap pelihara aja. Ini udah full ekor, terus di lehernya sudah tumbuh teman-teman, tumbuh hitam. Sudah jelas di lehernya sudah tumbuh hitam, jadi positif nantinya kedepannya bakalan sembur teman-teman. Untuk melihat pelipisnya itu putih teman-teman, jangan takut karena sirip sayapnya sudah plak putih teman-teman. Sirip sayapnya sudah plak putih. Kalau untuk melihat lehernya tumbuh hitam teman-teman, untuk melihat lehernya tumbuh hitam, tunggu dulu ekornya full teman-teman. Kalau leher sudah full meskipun tidak ada pelipis hitamnya, pastikan ini positif jantan teman-teman, positif sembur nanti kedepannya. Kalau misalkan sayapnya itu siripnya yang ini ada putih bercampur merah, kurang plak putihnya, itu positif betina teman-teman. Kebanyakan orang-orang pada melihara cendet ya teman-teman, kalau seperti ini gak ada pelipis hitamnya di atas mata, itu bilangnya cewek teman-teman. Karena jangan langsung bilang cewek, yang paling mutlak nantinya untuk memastikan jantan dan betinanya yaitu dari sirip putih sayapnya teman-teman. Thank you.